di Eva-nya. Ini di 22,4 mm, teman-temannya 22,4 mm. Di bagian pangkal blanknya 9,2 mm, 9,2 mm. Lalu untuk di bagian joint shocknya, untuk sambungannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, masih kita bahas ya, kita lanjut bahas rod dari Blot ya. Kita sudah bahas beberapa kemarin produk dari Blot. Sekarang di depan saya sudah ada lagi joran atau rod dari Blot, dan ini diberi nama Blot Game Wall Carolina, teman-temannya. Oke, untuk bentukan sarungnya, bungkusnya dia seperti ini, biasa parasut ya. Ini bahannya ada plastik transparan di bagian depan. Sini tertulis Blot Game Wall Carolina 602 ya, 180 cm teman-teman untuk panjangnya. Oke, seperti biasa nanti buat teman-teman yang minat dengan joran ini, teman-teman bisa langsung hubungi saja kontak di awal video atau langsung bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung buka dan kita bahas joran Blot Game Wall, teman-teman. Oke, untuk warnanya sudah terlihat ini hitam dove ya. Untuk di bagian blank ada kombinasi warna gold juga di bagian rail setnya, teman-teman. Stylenya ini joran Galatama ya. Stylenya joran Galatama dengan identik American style atau full EPA ya untuk abatnya. Ini dia Blot Game Wall Carolina. Oke, panjangnya 180 ya, teman-teman. Kita langsung bahas di bagian bottom session. Session pertama di bagian bawah ya. Full EVA ya. EVA hitam, ada sedikit EVA kok di bagian bat paling bawah ya. American style ya, teman-teman, untuk batnya, jorannya. Sistem lock penguncinya dari atas, ada motif karbon di lock rail setnya ini ya. Ada pernik-pernik mutiara juga. Pernik-pernik seperti mutiara gitu sih ini ya di lock penguncinya. Aksesoris lah ya ini ya. Di bagian paling bawah ada tertulis Blot ya, logo Blot dari brandnya, warna grey ini ya. Nih kita lihat lebih dekat ya untuk bentukan dari joran Blot Game Wall Carolina, teman-teman. Ini dia, di bagian paling bawah ada logo Blot warna abu-abu ya, itu ya grey ya, teman-teman ya. Oke, ada sedikit EVA cork di sini, teman-teman. Dan ini ada lapisan seperti berbahan karet ya, hitam untuk menghindari benturan ya ini ya. Ada ring bat warna abu-abu juga, ada 1-2 untuk variasi di EVA cock-nya ini ya, teman-teman ya. Full EVA hitam untuk bagian ke atas ini ya. Ini American style full EVA. Resetnya PSS ya, untuk reset no brand. Tapi ini saya rasa langsung dari brandnya Blot ya untuk rail setnya. Warnanya grey juga ini rail setnya. Oke, sistem lock penguncinya dari atas seperti ini. Ya, ada motif karbon, ada pernik-pernik ya seperti mutiara gitu dia modelnya. PSS ya, ini size 16 sih kalau saya tidak salah ya untuk rail setnya. Ukuran 16, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian blank. Di sini ada tertulis Blot ya, Blot Gatefield ya. Ada bendera Indonesia, turnamen Rod Game Wall Carolina. Ada bendera Indonesia di sini. Hitam dop ya, warna blanknya. Di sisi belakang ada spesifikasi, nanti kita bahas. Oke, ada satu ring gate di bagian bawah ya, bottom session. Ini joint shocknya. Untuk ring gate sudah Fuji ya ini, teman-teman. Jadi ini ringnya sudah full Fuji untuk Blot Game Wall ini. Sudah full Fuji dia untuk ringnya. Ringan ya. Ini saya rasakan ringan. Untuk di bagian bottom season udah terasa ringan. Ya. American style dia. Untuk kebentukan buttnya ya. Ada EVA cock sedikit.
Oke, kita lanjut ke bagian atas top section ya. Di bagian atas top section disupport material holo karbon ya, teman-teman, holo karbon. Jadi ini terasa ringan, sangat ringan. Nanti kita coba timbang beratnya ya. Dibekali holo karbon untuk warna di blanknya di bagian top section juga masih sama, hitam doff dengan kombinasi benang metalik ya, di untuk di bagian wrapping di ring gate nya ya, ada warna gold, gold metalik ya, hitam gold kombinasinya. Dan dipasangkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ring gate di bagian top section, 1 di bagian bottom section, jadi ada 7 ring gate full Fuji ya teman-teman, full Fuji di joran blood gimbal ini ya. Ini dia untuk bentukan lebih dekatnya, holo karbon ini ya teman-teman. Bisa terlihat holo karbon itu diberi seperti busa ya untuk penutup. Oke, ini dia. Untuk kombinasi benang di wrapping ring gate-nya gold, metalik, benang metaliknya warna gold. Kombinasi hitam. Hitam dop masih ya untuk warna blanknya, top section-nya. Full Fuji ring gate. Oke, untuk finishing lagi-lagi ya, ini rapi untuk joran blot ini, untuk finishing dia sangat rapi. Dari pemasangan ring gate untuk resinnya ya, dan untuk kombinasi di benang metaliknya warna gold ini rapi dan ketemu ya warnanya, hitam kombinasi gold benang metaliknya. Oke, sekarang kita coba timbang beratnya ya. Dibekali material holo karbon ya teman-teman ini. Oke, ini dia. Ini labelnya nggak saya angkat ya, dia masih menggantung di situ. 124 gram ya, 124 gram dengan panjang 180 cm. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Untuk spesifikasinya di sini tertulis 602 ya, 180 cm line dia 8 sampai 17 lb masuk di medium teman-teman ya. Untuk line weight 8 17 lb, untuk mass drag-nya ini bisa di 12 kg ya. Ini blot untuk klaim mass drag-nya bisa di 12 kg. Untuk spesifikasi blot gimbal Carolina. Ya, ini dia spesifikasinya. Oke, sekarang kita coba ukur panjang batnya. Nanti kita bending ya, teman-teman. Untuk panjang batnya sendiri di 35 cm, teman-teman. 35 cm dari ujung bat ke reel set ini di 26 cm. 26 cm. Untuk diameter blank ya. Untuk diameter blank. Wah, ini nggak hidup. Sebentar teman-teman, saya cek dulu untuk bat. Oke, kita ukur di bagian bat dulu ya teman-teman, di EVA nya ini di 22,4 mm teman-teman ya, 22,4 mm di bagian pangkal blanknya 9,2 mm, 9,2 mm. Lalu untuk di bagian joint shock nya untuk sambungannya masuk ke bottom section 5,9 mm ya, 5,9 mm. Dan di bagian top atau tip di ujung ya teman-teman, 2 mili ya, 2 mm wajar ya, karena holo karbon. Biasanya kalau di solid karbon di angka 1,7 atau 1,8 ya sudah masuk ya untuk 8-17 lb, karena ini holo karbon dia di 2 mm untuk diameter top. Sekarang kita bending, ini bendingnya ya teman-teman, dia masuk di actionnya medium 8 sampai 17 lb ya, masuk di medium actionnya blot gimbal Carolina. Cocok buat teman-teman yang hobi mancing kolaman galapungan ya, ini bisa dijadikan referensi, salah satu pilihan. Jorannya juga ganteng pol ganteng pol teman-teman ya, ini ya nih bisa terlihat ya. Untuk mancing dasaran bisa bottom fishing, mancing di salt water ya, untuk main dasaran bisa juga karena sudah disupport atau dibekali ring Fuji full ya, 7 ring gate sudah full Fuji teman-teman ya, dengan batnya American style.
ya ciri khas di joran Galatama ya, Galatama series lah ya, untuk bat yang American style seperti ini. Oke, kalau jorannya ini ganteng maksimal teman-teman, monggo silakan yang mau order bisa langsung hubungi kontak di awal video seperti biasa, atau teman-teman bisa langsung cek link pembelian di kolom deskripsi. Bisa buat casting juga mungkin ya, casting medium, gabusan casting medium ya teman-teman, bukan ultralight karena ini masuk di actionnya medium. Yang pasti aman ini untuk di laut karena sudah ring Fuji, di kolam apalagi di kolam sungai, bisa juga di rawa-rawa, monggo bisa dijadikan salah satu pilihan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru. Kita bahas lagi rod atau joran dari brand Blood ya, dan ini salah satunya Blood Gimbal Carolina. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Poncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.